Salam mangrove. Halo Sobat Kemangi. Tahukah Anda bahwa hutan mangrove yang selama ini kita kenal sebagai pemecah ombak ternyata memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi loh. Batang dan daunnya dapat digunakan sebagai obat-obatan. Buahnya dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti tepung, kerupuk, stik, dan lain-lain. Dan bahkan propagulnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna batik. Tapi tentunya pemanfaatan nilai ekonomi ini harus berdasarkan nilai konservasi, yang mana tak boleh sampai merusak ekosistem mangrove yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil buah, propagul, batang dengan cara tidak berlebihan, kemudian melakukan penanaman mangrove, dan juga melakukan upaya kampanye pelestarian hutan mangrove. Salah satu warga binaan kami saat ini sedang mengembangkan batik mangrove yang kami namakan Mas Bama. Batik mangrove kesemat. Dinamakan batik mangrove karena zat warna yang terkandung padanya berasal dari propagul mangrove, atau lebih tepatnya berasal dari propagul mangrove rhizophora atau bakau. Pemanfaatan propagul sebagai bahan pewarna batik diambil dari propagul yang sudah tua, yang mana jatuh kemudian membusuk karena zat warna yang terkandung padanya cukup tinggi dibandingkan dengan propagul yang masih muda. Dengan kata lain, batik mangrove ini berasal dari bahan alami, yakni limbah mangrove. Tentunya, selain hasilnya yang cukup bagus, penerapan nilai konservasi juga tak luput dari pembuatan batik mangrove ini. Artinya, warga binaan kami juga senantiasa melakukan budidaya mangrove dengan cara menanamnya untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Kira-kira seperti inilah batik mangrove Mas Bama dari warga binaan kami. Untuk motifnya, sedikit berbeda dengan batik pada umumnya, seperti batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, dan lain-lain. Untuk batik mangrove ini memiliki ciri khas motif, yakni ekosistem mangrove seperti hutan mangrove, kemudian propagul, buah mangrove, kepiting, ikan, dan lain-lain. Mungkin untuk proses pembuatannya akan saya jelaskan di lain video. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai batik mangrove ini dan mungkin ingin memilikinya, silahkan teman-teman untuk cek di website Kemangi di kemangi.co.id. Itu saja untuk video kali ini. Semangat mangrove!